gimana rasanya di Monash? Keren. Kayak ada seru. Kayak ada mall kecilnya. Iya, ini kayak kampus center gitu. Jadi kayak semuanya ada di sini, even salon. Even salon. Oh iya. Gimana rasanya di Monash? Keren. Kayak ada seru. Kayak ada mall kecilnya. Iya, ini kayak kampus center gitu. Jadi kayak semuanya ada di sini, even salon. Even salon. Sini. Oh iya, entar kita tunjukin salonnya. Yeah. Jadi kayak kalau malas keramas tinggal sih kayak. Mau pulang langsung ada travel. Mana sih di travel? Yeah. Terus ada bank di situ. Ada bank, kita sana. Udah buka account. Ini kayak coffee shop gitu. Kakina cantik. Thank you. Ini nih tuh mas tambah tuh. Itu kayak eksklusif. Jadi eksklusif. Oh, kami diketawain sama anak itu. Dia lagi notot tau, gak deh. Oh iya bener. Iya ya. Wow. Cik. Oh iya lagi notot. Gak mau di videoin tapi nonton. Oh iya. Kina mas, nih. Kina kalau masuk ke soalnya tergantung jurusan. Jadi kalau jurusan gue di sini gitu. Kak lagi di mana? Monash Clayton. Lagi di Clayton. Ini kok kenapa tuh? Mau lihat gak ada apanya lagi ya? Ada salon. Salon. Kamu ambil apa? Kina ambil communication. Yes, hello. Yes, hello. Yeah, thank you. Oke okay lah, ya lah, kalau males. Jadi pengen kuliah lagi sih. Kin katanya. Katanya di ini kan ada di Monash satu lagi apa namanya kan? Coffee. Itu katanya ada communication juga. Ada apa? Communication. Iya, tapi kan maksudnya? Ada, oh, jadi communication-nya di sana. Cuman kan belum di sini. Maksudnya? Belum tahu gini nanti communication school-nya di mana. Oh, blank barusan. Oh. Oke. Mas mau mana bisa periskopnya Kak Kina apa tanya sendiri aja. Periskopnya apa ya? Bentar dulu dulu. Tahu ya? Tahu nggak ya? Bentar dulu dulu. Lupa, nggak pernah buka. Say hi for periskopnya. Mana sih lihat namanya Sakina Ajani. Sakina Strip Ajani. Ajani ya? ADJANI. Ajani bukan AJANI. Atau Anjani biasanya. Atau ANJANI bukan gitu. Sakina Ajani, ADJANI. Oke, deh mau aku stres loh. Di Clayton enggak ada apa-apa, Kim. Enggak apa-apa, daripada ngegaul mulu kan udah gaul mulu. Ngeri habis parah. Yang jelas. Tapi kayak enak banget gitu di sini. Kayak semuanya ada. Oke, kalau di Clayton nggak tahu sih, belum pernah ke yang satu lagi ya. Di Coffee belum pernah, cuman kan kayak cuman beda dikit gitu loh jauhnya, sama aja lah. Weekend juga kan ke kota, kan ada Sabian di sana. Nah tadi banyak yang nanya Sabian kan, Sabian itu nggak di Monash, Sabian itu di Latrobe. Yang di Monash gue. Nah Sabian itu tinggalnya juga di City. Nah Latrobe tapi juga jauh dari City. Oke, jadi nanti Kina kalau weekend akan ke kakaknya, ke Sabian tinggalnya. Sementara kalau weekdays di sini dia di dorm. Yahya selalu tetap beli kopi, jadi kalau biasanya Lesti, jadi Kina atau gitu ya.
lost connection. Oh, oke. Okay. Sorry for you. Sorry for you. Sabar ya. Dan dormnya bagus deh. Itu tuh Monash Club. Club and lounge gimana? Club aja. Jadi enggak stres. Jadi kesini aja. Eh ini tuh kita kacamatanya mereknya sama apa ya? Iya, mereknya Dita. Emang ya? Iya. Namanya Dita. Oh ya. Bukannya Tom apa gitu? Dita. Dita. Mereknya dia bareng. Itu kotor banget nih, Boy. Kalau itu Dita bakal. Oh iya, Ding. Kotor banget deh. Gue ada lap kacamata gak? Enggak bawa. Di hotel tapi ada. Di hotel ada. Kita bisa duduk gak sih ngomong-ngomong? Kita boleh duduk sih gak sih? Eksklusif. Eksklusif langsung dari Monash University. Men mau, biasanya gak mau loh. Jadi gimana Monash Clayton menurut Anda, Pak? Yang bagus lah. Kok? Tetap bagusan, kita lagi nonton. Tetap bagusan Amerika. American boy ya, Pak? Bukan. Apa pertama kali sekolah luar negeri, Australia? Oh iya, jadi Australia dulu, terus ke Singapura. Baru kuliahnya di Amerika. Baru kuliahnya di Amerika. Ini Kina biar dekat, anak perempuan jadi dekat dengan ayahnya. Jangan jauh-jauh. Seneng banget deh, kan sekarang punya SFM. Terus kayak nanyanya gini, jadi Wina Natalia beda dong sama Wina Widodo? Ya, menurut lo namanya jadi beda. Udaranya lagi cerah banget, menyenangkan. Gue lagi ngomong dikasih gambarnya dikit. Kesian banget kayaknya gue ngomong. Dia bilang, duh udah cakep, terus sekarang mama barunya cakep. Oh iya. Yeah. Yeah. Siapa cakep? Gak tahu, aman. Iya, terus ini kita di Clayton. Kampusnya Sakina. Tadi kita baru ngurus dorm, open account. Bank. Terus apa ini? Banyak event. Jadi mungkin gak bakal stres. Mungkin. Yeah. Terus istri saya di belakang nih. Enak ya mama barunya cantik sama anaknya. Iya. Terima kasih. Hai kakak F. Keluarga masa kini. Keluarga masa kini. Iya. Yeah. Bukan TV-nya aja masa kini. Keluarga masa kini. Ya. Yeah. Dengan husband. Habis saya husbandnya. Saya husbandnya. Lagi honeymoon? Enggak, bukan. Enggak lagi honeymoon, nganterin anak. Aneh, honeymoon ada gue lo, gila kali. Nganterin anak saya kuliah. Mana mau ikut gue kalau honeymoon. Gila. Honeymoon ada anaknya. Eh, Taiwan. Rita, how are you? Samara ya, Kak Gista, Pak Wisnu. Amin, ya Allah. Ya Robbal Alamin. Kak Gista tuh dari Wulan. Wulan. Bugis. Ini dari Devi Andriani. Oh, ada Kak Sakina juga ada nih. Tuh. Ada dong. Jadi enggak honeymoon. Ini bukan kaca honeymoon. Kacamatanya Dita belinya di ada deh. Di Soho. Enggak beli di Soho. Ini jalannya bener enggak sih? Ini sana. Kita di sini ngurus apa? Kita ke Chesto. Tukar kunci kan, Jin? Sabian, oh, Sabian lagi kuliah. Mungkin ID-nya dulu. Oh, iya, Sabian lagi kuliah. Tadi Kak jelasin. Amin, ya Robbal Alamin. Ya, Sabian di Latrop. Kak Gista honeymoon ke Taiwan ya. Ya tuh katanya ke Taiwan. Ke Taiwan ada apa sih? Ke Taiwan ada Taiwan. Taiwan, iya airport di Taiwan namanya. Itu situ. Airportnya namanya Taiwan. Taiwan. Bener kan? Transit Kak Sakinah. Kita sering ke Taiwan cuman transit. Di Taiwan. Kakak Gista cantik, lumayan lah. Ada acara tentang event share apa ya? Kina mulai ngampus kapan? Hari Senin. Tanggal 12. Terus. Jadi yang beras kok kuliah di Monash? Mana lagi ya? Info-infonya ada gak? Ya, tadi dia tadi bilang, makanan enak apa? Terus mungkin ada tempat-tempat sekitar sini yang amin, bisa. Terima kasih. Sukses juga buat kamu. Ngomong. Enggak, ini ada yang ngomong, ada yang komen. Sukses netnya, iya. Kak Gista cantik banget. Ya lumayan lah. Buat di Clayton mah.
kalau di Kuningan paling cantik mungkin dia. Gitu, lumayan. Wah, sama bos besarnya yang bagi Gista, sama suaminya. Eka, good luck, Kina. Thank you. Good luck buat semuanya juga. Ada warung gudeg. Di Clayton ada warung gudeg katanya. Oh, gudegnya, Yujum. 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 Mas Tama buat reality show tentang keluarganya dong. Wah, buset, memang kita Kardashians, nanti kita kayak enggak lah. Apa ya? Umur Kak Gista berapa? Subanius. Umur Kakak Gista umurnya 28, umur 29. Keeping up with the Kusubandios. Iya. Di Kusubandios. Iya. Terus udah nih, baik, udah sepi. Baik di Melbourne ya, Kak. Baik dong, baik-baik. Pegel nih. Ya udah, nanti Mas Tama mirip sama Teh Gista. Iya, katanya udah banyak yang bilang nih, bingung akhir-akhir ini. Makasih ya, siapa tadi yang bilang mirip? Ini lagi di Melbourne. Mas Tama awet muda, alhamdulillah, lumayan lah. Jangan digituin. Jangan digituin. Ya. Ya, kalau nggak awet muda mungkin ini nenek ini sebelah saya nggak mau. Ya, alhamdulillah. Saben kuliahnya apa di Letrop? Iya, kalian mirip. Iya, ama. Sabian finance. Ama muka jodohnya walaupun telat. Iya, jodohnya walaupun telat. Yang penting ketemu jodoh itu nggak gampang loh. Iya, mukanya mirip, banyak yang bilang. Masa sih mirip? Enggak ah, kerenan gua. Gue lah. Coba lihat sinar. Katanya mirip Kim, ayah sama Bubu. Enggak, saya aku makin lihat. Aja banyak yang bilang mirip. Coba lihat, mirip enggak? Mirip ya. Muka mirip, tandanya jodoh. Sama anaknya mirip juga enggak tuh anaknya? Mirip. Pasti mirip. Sama. Enggak ada yang Kina juga mirip ibunya. Inspiring banget weddingnya kemarin. Waduh, terima kasih. Terima kasih. Apalagi pas ke Sakinah speech ini, Sakinah suatu speech. Jadi ya, malu. Aku mewek katanya. Jangan dong. Banyak mewek gara-gara banyak, terharu atau gara-gara ditinggal yang nikah? Banyak mewek lo, Kak. Sama, mirip banget. Mirip sama Sakinah apa mirip sama Gista saya? Mirip sama siapa? Ini udara jagoan. Kayaknya kita mesti. Kakak Gista pernah ke Surabaya? Pernah lah. Kina ikut acara PPIA malam ini dong, LDK 2015. Sabian yang ikut. Sabian juga baru datang, jadi gue ikutan nanti ya, akhir Oktober. Iya, Sabian ikut tuh katanya. Sabian ikut hari ini LDK. Iya. Berarti itu anak. Ya, kita kan no gosip. Kita no gosip, itu fakta. Sama Kak Gista. Bagi sih. Lipstiknya Viva. Apa? Sombong. Mas Tama itu selalu katanya cancel doi. Ayo. Studionya The Comment di Jakarta di Pangadegan. Kok jadi gue yang jadi juru bicaranya Gista ya? Ini Gis. Ya udah. Ya Nen. Hal. Hah? Salam dong buat Sabian, dia cute banget sih. Aduh, jangan sampai denger ya Abi. Ya udah, nanti kalau ada Abi kita berempat ngumpul, kita periskopan lagi ya biar lengkap. Mana sih Kina? Siap. Bye bye. Ya, Mas Tama. Dah.